Pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan bersama saya Anggita Wulandewi. Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan 9,57 poin atau 0,16% ke level 5.949,05. Lantas seperti apa pergerakan IHSG pada pembukaan pagi ini? Kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Bursa regional pada perdagangan pagi ini tampak untuk mayoritas bursa saham di pasar regional Asia dibuka di zona hijau. Ya, kita lihat baru saja IHSG dibuka masih bertahan di zona hijau, menguat 0,02% di level 5.955,79 dan menguat 7,13 basis poin untuk sesi pertama pagi ini. Namun meski ada penguatan tipis, IHSG masih belum bisa berbalik ke zona psikologisnya di level 6.000. Kita lihat saat ini untuk jumlah saham atau transaksi saham yang diperdagangkan, ada 186 juta lembar saham yang diperdagangkan dengan frekuensi transaksi mencapai 137,524 juta rupiah. Dengan transaksi sebanyak 17.851 kali transaksi di sesi pertama pagi ini.